Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Channel ini berisi konten random, hiburan, informasi, sejarah, ijazah wirid dan doa, pengetahuan umum dan agama. Silahkan pilih sesuka hati Anda pada playlist di channel Guru Ridwan. Jangan lupa, sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Tolong bantu kembangkan channel Guru Ridwan dengan cara subscribe, like, komen, and share. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Prabu Jayabaya tahun 1135 sampai tahun 1159 dikenal dengan tulisan-tulisannya yang disebut sebagai ramalan. Tulisan Jayabaya tertulis dalam beberapa naskah antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwatya, dan lain sebagainya. Selain itu, tulisan Prabu Jayabaya juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban sebagaimana tertulis dalam bait berikut. Ake ingkang gara-gara, udan salah mangsa prapi, ake lindu lan grahana, dalajate salim salib, pepati tanpa aji, anutuk ing zaman sewu, wolung atus taia tanah Jawa potar patir, ratu karamurka kutila pansirna. Terjemahannya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda, demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang satria piningit. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit, jelas Masud Thoyyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa, untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satria Piningit, papar Masud. Dia menjelaskan bahwa Satria Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas. Menyebutkan bahwa paras Satria Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa, terangnya. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, Masud menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito tahun 1802 sampai tahun 1873 Pujangga Besar Keraton Solo. Demikian ulasan dari channel Guru Ridwan, dilanjut pada konten berikutnya atau part 2, jangan lupa dukung terus channel Guru Ridwan, dengan cara subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.